Oke teman-teman, semoga kita main bus simulator ID lagi coy. Kita record jam 10 malam nih coy, karena kita baru aja dapet info tentang updatean busit coy dari Om Daud secara langsung coy. Ini tuh real 100% no hoax-hoax coy. Nah jadinya buat kalian yang mau tahu infonya, subscribe dulu coy, karena info ini tuh info yang benar-benar real time gitu coy. Seperti gue bilang, kalian bisa stay tune di channel Andreas Gaming. Info-info mengenai updatean busit semuanya akan gue share kepada kalian secara cuma-cuma coy. Oke, pokoknya makasih banyak coy buat kalian yang selalu support coy. Semoga aja kita tembus 300 ribu subscriber di tahun ini coy. Oke, kalau udah makasih banyak atas support kalian semua coy. Wih, ini kayaknya jadi di hari ulang tahun nih. Ini kan masih tanggal 22 nih. Wih, iya coy. Di hari ke-9 bulan coy. 9 bulan updatean ini pihak Maleo ngasih kabar lagi coy. Nah, kabarnya seperti apa? Kita sebelumnya jalan dulu coy. Kita pakai bus kita nih coy. Jetbus HD coy. Jetbus HD ori, dan memang benar-benar masih ori banget coy tuh. Dalamannya juga masih ori, men. Kita bakalan bahas apa sih yang dibahas sama developer Maleo itu coy di dalam updatean yang info yang bakalan gue share kali ini coy. Oke, kalau udah pastikan dulu kalian klik tombol subscribe-nya coy. Nah, di sini kalian jangan skip-skip dulu coy. Untuk link OBB yang saya gunakan ini ada di deskripsi video men. Jadi buat kalian yang mau OBB-nya juga bisa cek di deskripsi coy. Oke. Nah, di sini kita bakalan langsung lihat sama-sama aja coy apa isi berita info yang disampaikan oleh Om Daud itu coy. Ya, itu Om Daud itu siapa? Dia adalah developer Maleo, dan ya semenjak Om Beril nggak ada ya, infonya jadinya di share dari grup Facebook officialnya coy. Jadi buat kalian yang belum join Facebook officialnya, silahkan join aja terlebih dahulu coy. Oke, kita langsung masuk aja ke lihat info yang akan disampaikan itu coy. Oke coy, di sini kita nggak usah jalan kenceng-kenceng ya coy, karena gue sambil ngebaca coy, ngeri juga nih men. Kita ngebaca sambil nyetir kan bahaya gitu coy. Oke, kita langsung lihat aja coy. Ini info masih 1 menit yang lalu coy, masih bener-bener real time coy. Langsung gue screenshot gitu coy. Nah, ini kita hidupin lampu hati-hati dulu coy. Nah, kita baca ini dari Om Daud asli coy. Dia langsung bilang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coy." Oke, halo Busit Mania, halo Om Daud gitu ya kan coy. Dari pihak Maleo akan mengabarkan update bus simulator Indonesia versi 3.7, dan mohon maaf atas lamanya update bus simulator Indonesia versi 3.7 dikarenakan ada sedikit kendala dan perbaikan bug di busit. Wow coy, ada sedikit kendala dan perbaikan bug di busit. Berarti apa tandanya? Berarti udah jadi coy versi 3.7 ini. Udah jadi tapi lagi perbaikan bug sedikit-sedikit aja coy. Ini yang gue tangkep dari perkataan ini coy. Berarti ini tuh kemungkinan atau sekitar 1 atau 2 bulan lagi, gak lama lagi nih busit bakalan update coy. Percaya sama gue coy. Widih, gue kayak apa aja kan coy. Sorry. Gue bukannya apa coy, gue cuman gara-gara ngebaca kata-kata ini jadi gue kayak yakin gitu. Ini tuh bahwa busit udah jadi, karena udah tinggal perbaikan bug coy. Dan ini cuman dibilang sedikit kendala dan perbaikan bug di busit. Berarti kendalanya itu sedikit dan bug-nya itu sedikit. Berarti peluang untuk update-nya itu udah besar gitu loh. Berarti kalau udah besar berarti busitnya udah jadi. Tandanya gitu coy. Nah, kita baca lagi. Kami dari pihak Maleo ada kabar gembira untuk kalian bahwa penambahan lagi rute luar Jawa bagian timur, yaitu Denpasar Bali. Oh my god, Denpasar Bali. Dan ini udah pernah gue buat videonya coy, map Bali. Mantap jiwa. Ini salah satu requestan kita yang diturutin juga nih men. Jadi makasih banyak buat kalian yang request-request gitu, ada map Bali akhirnya ada coy. Nah, jadi buat kalian yang ngomong Andreas Gaming gak jelas, nah ini buktinya coy, map Bali ada di busit coy. Kalian aduh parah. Ini gue buatin deh, nanti kalau gue tunjukin ke kalian di video kita ini. Gue itu udah pernah buat video tentang updatean busit versi 3.7 ada map Bali, dan bener coy. Nah, kalian jadi stay tune subscribe channel ini sekarang juga coy. Oke, itu dia. Kita baca lagi coy. Sesuai harapan kalian, kami akan mengembangkan busit ini semaksimal mungkin. Kami harap atas kesabaran untuk update kali ini, karena update versi 3.7 ini adalah update terbesar. Wow. Jadi ini menurut gue update-nya besar banget, lebih besar daripada update versi 2 yang beberapa tahun lalu coy. Karena di versi 2 tahun lalu itu memang merupakan update terbesar juga coy, dan ini mecahin rekor. Jadi ini updatean yang paling terbesar sepanjang sejarah coy. Mantap jiwa. Oke, jadi wih gila, stay tune coy. Kalian wajib uninstall lagi busit kalian coy, supaya kalian bisa dukung support pihak Maleo coy, karena ini mapnya besar-besaran dan salah satu requestan kita diturutin nih. Makasih subscriber-subscriber yang udah support kita selalu, dan jadinya kita didengerin nih. Gara-gara kita subscriber kan kita didengerin juga sama pihak Maleo, jadi dibuatin map Denpasar Bali ini sendiri coy. Nah, dan terima kasih untuk kalian memberikan semangat dan tetap stay home
Wow, tetap stay home coy, benar-benar. Jadi ini memang karena masa covid-covid ini coy, jadi stay home gitu kan. Terus dibilang lagi, salam Busit Mania. Oh ini mantap jiwa. Nah, itu ada bacaan Malio Busit versi 3.7 test map. Ini map ini kayaknya udah ada sih di versi 3.1 atau gimana ya, gue atau salah lihat atau gimana coy. Nah, untuk infonya yang kita dapat ini cuman sampai sini aja coy. Info masih, oke, itulah dia infonya coy. Kita mau lanjut jalan lagi coy. Kita sekalian bahas-bahasan Busit versi 3.7 coy. Nah coy, itulah dia untuk info yang sekarang ini coy. Berarti ini, ingat ya coy, ini sekitar 2 bulan lagi nih menurut gue ini udah update lah paling lama nih coy. Karena udah sedikit bug lagi coy. Berarti tandanya udah banyak yang jadi coy. Dan ada penambahan map Denpasar Bali, dan itu juga yang kita request-request selama ini coy. Jadi makasih banyak buat kalian semua yang request coy. Pokoknya mantap jiwa men. Oke, coba kita jalan-jalan lagi coy. Nah kalian puas-puasin dulu deh main Busit versi 3.6.1 coy. Jangan sampai nanti nggak puas di versi ini dan malah pengen kembali ke versi sebelumnya coy. Karena apa gue bilang gitu? Karena di versi ini tuh banyak banget mod-mod terbaru, terkeren pokoknya coy. Makanya kalian wajib puas-puasin dulu coy. Karena gue sendiri juga tetap selalu mainin Busit ini sendiri coy. Karena memang di Busit versi ini tuh banyak banget mod-mod gitu coy. Salah satunya mod map coy. Nah mod map ini sendiri nantinya itu gak bakalan bisa lagi dipakai di versi berikutnya coy. Karena map-map dan code name ini hanya work untuk satu versi coy. Kenapa gue bilang gitu? Karena ini tuh sebenarnya mod map ini tuh sudah ada sejak lama coy. Sejak Busit versi 3.3 atau berapa lah itu, udah mulai ada mod code name. Yang pertama itu code name traffic dulu kalau nggak salah, baru mulai ke jalan tanah lah, mulai grafik lah, awan, semua udah bisa dirombak coy. Bahkan sekarang yang lagi viral itu ngebuat mod map dari codename coy. Jadi memang kalian harus puas-puasin dulu di versi ini coy, karena versi ini tuh memang menurut gua karena update-nya lama, jadi versi ini versi terbaik di masanya coy. Karena banyak banget mod map coy. Nah jadi buat kalian juga mantap jiwa, support kalian selalu coy. Kita terus semangat berkarya karena semangat dan support dari kalian semua coy. Oke, inilah dia. Kita makasih banyak coy. Itu udah tembus 260.000 subscriber. Kalian bisa join Discord atau follow Instagram saya, karena saya juga pengen buat Q&A kalau banyak yang nanya-nanya nantinya coy. Nah, jadi kalian coba komen coy. Adakah lagi harapan kalian yang belum tersampaikan di Busit 3.7 tentang infonya yang udah ditunjukkan sampai sekarang ini coy. Kalau ada lagi kalian komen aja coy, nanti kita buatin lagi videonya coy. Karena memang banyak banget yang bilang, bang lu jangan ngayal mulu dah, jangan ini segala macam. Ini bukan hayalan semata coy, ini buktinya nih, kita ini udah diwujudin coy. Jadi buat kalian yang bilang Andes Gaming ngayal aja gitu coy, nggak ada ngayal coy. Kita juga ngebuat kayak gini tuh atas ada dasarnya coy. Dasarnya apa ya, supaya kita juga nanti untungnya di kita gitu loh. Kenapa gue bilang gitu untungnya di kita ya, yang main Busit kita coy, bukan cuman Andes Gaming doang. Jadi kalau Busitnya diupdate makin keren atas requestan Andreas Gaming, nah yang dapetin kita semua coy, bukan cuma Andreas Gaming aja. Itu sih info yang mau gue sampaikan coy untuk sejauh ini. Tapi sebelumnya gue makasih banyak banget buat kalian semua, support kalian ini mantep banget coy. Walaupun Busit 9 bulan gak update, tapi kalian itu tetap support gitu coy Andreas Gaming coy. Gue lihat yang lain itu udah banyak yang nyerah gitu, beberapa YouTuber dan modder justru banyak yang berhenti karena bosen main ini coy. Dan jujur gue juga bosen coy, tapi gue juga bosen, cuman gue juga mikir panjang gitu coy. Nantinya kalau nggak buatin lagi, nanti malah Busit jadi sepi dan nggak ada lagi creator-creator yang justru semangat lagi coy. Jadinya kan nanti pihak Malio jadi males ngupdate Busit kalau Busitnya jadi sepi coy, gitu aja men. Nah pokoknya gue mau kasih makasih banyak buat kalian semuanya. Oke, nah jadi video kita sampai sini aja coy. Gue nggak tau lagi mau ngomong apa. Kita sabar aja nungguin updatean Busit kali ini coy. Semoga aja updatean yang ini benar-benar nggak mengecewakan kita semua coy. Oke, kalian langsung aja follow subscribe channel ini coy, dan juga follow Instagram saya serta follow apa ya coy? TikTok coy, TikTok lah ya. Oke, nah jadi inilah coy kita kita videonya sampai sini aja lah coy. Gue bingung mau ngomong apa lagi coy. Nah jangan lupa like dan share teman-teman kalian. Makasih banyak yang nonton sampai habis, dan sampai jumpa dengan saya di video-video berikutnya coy. Salam Busit Manias.